Ni pun satu penyakit bahaya. Ni ingat, tuan-tuan niat ke tuan-tuan boleh masuk syurga? Bila tuan-tuan menyakitkan hati mak ayah, tuan-tuan biarkan mak ayah tinggal seorang-seorang dekat kampung, biar adik-beradik yang lain yang jaga. Kita pula sibuk dengan kerja. Kadang-kadang orang kita buat alasan tak boleh jaga mak, tak boleh jaga ayah. Kenapa? Kerja. Saya banyak kerja. Eh, di antara kerja kamu dengan jaga mak ayah, mana besar dalam hidup kamu? Jaga mak ayah lebih besar. Kalau kerja kamu bertembung dengan jaga mak ayah, berhenti kerja. Jaga mak kamu, jaga ayah kamu lebih besar dalam hidup. Kerja menjadi kecil dalam hidup kamu. Rezeki kamu sudah tidak berkat, wahai orang lelaki. Kalian sibuk dalam hidup kalian. Kalian sibuk nak kerja ni, nak jaga apa? Nak jaga isteri kalian kan? Nak jaga isteri, nak jaga anak-anak. Yang mak kalian, ayah kalian, kenapa kalian tak pandai nak jaga? Ibu ayah kita ni pintu syurga dalam hidup kita. Allah dah larang dah. Jangan angkat suara depan mak ayah. Jangan tengking mak ayah. Wala taqul lahumma uffin wala tanharhuma. Jangan sebut depan mak ayah kamu. Jangan tengking mak ayah kamu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Kata Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allahu ta'ala fi kitabil 'aziz ba'da a'uz billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Semua yang terjadi dalam hidup kamu itu kami ambil daripada dosa-dosa yang kamu lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Sebelum ini ada dah di kalangan umat kamu yang telah kami turunkan hujan batu yang kami kenakan ke atas mereka yang menyebabkan mereka mati bergelimpangan. Wa minhum man akhadhathu as-sayhah. Ada di kalangan kamu yang telah kami sambar petir pada tubuh badan mereka menyebabkan mati bergelimpangan di kalangan kami. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada di kalangan kamu yang telah kami runtuhkan tanah dan kami belah bumi ini. Lalu kami matikan mereka dalam gelombang tanah tersebut. Wa minhum man aghraqna. Ada di kalangan mereka itu yang telah kami gelombangkan air yang besar. Lalu kami matikan mereka dalam kelemasan air itu. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Sekali-kali Allah tak melakukan kezaliman pada mereka. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi mereka lah yang sering kali melakukan pengkhianatan terhadap diri mereka sendiri. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-40. Yang dihormati pengerusi, pengerusi dan ahli atan kuasa masjid Ustaz Sayuti dan seluruh ahli atan kuasa, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini.
syukur di saat mana kita berada dalam tempoh yang paling getir dalam sejarah dunia. Di saat yang kita berkumpul ini, malaikat-malaikat sedang sibuk cabut nyawa manusia. Yang kita tahu bahawa jumlah kematian dengan pandemik COVID-19 ini, ini merupakan jumlah yang paling ramai dalam wabak yang kena dalam di atas dunia ini, yang menjadi sejarah hampir sampai 1.2 juta manusia yang telah dimatikan oleh para malaikat Allah. Sebelum daripada ini, alim ulama kalau dia cerita tentang tanda-tanda berlakunya kiamat, mereka sering kali rujuk kepada taun amwas. Taun yang berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang tu tu alim ulama kata ni tanda besar nak berlakunya kiamat. Di zaman Sayyidina Umar mati seramai lebih kurang 20,000 orang lebih. Alim ulama diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sebut saja akan berlakunya kiamat, kat mana salah satu tandanya ialah di mana Allah akan hantar penyakit yang mewabak. Penyakit wabak ini dalam kitab-kitab semua sebut taun amwas. Taun amwas yang berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang telah menggugurkan 2-3 orang sahabat-sahabat besar dalam taun tersebut. Antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kemudian beberapa orang sahabat yang lain yang besar yang gugur dalam taun amwas itu. Kemudian Allah renggangkan masa. Tak berlaku dalam taun ini, tak berlaku penyakit. Kecuali zaman kita pula. Datang pula penyakit yang disebut dengan penyakit COVID-19 ini. Yang kitanya syukur sangatnya, sampai peringkat yang kena COVID-19 ini lebih kurang 46 juta manusia. Dalam syukur kitanya ialah dalam jumlah itu nama kita tak tersenaran. Nama kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah. Allah bagi peluang pada kita ini sehinggakan kita dapat duduk pada malam ini. Walaupun hari ini menjadi sejarah baru pada Malaysia. Kira-kiranya jumlah yang kena COVID ini saja 1,755 orang kes yang berlaku pada hari ini. Kita pula masih lagi Allah bagi peluang untuk datang. Tuan-tuan, saya nak sebut pada kitanya ialah dalam suasana sebegini, kita jangan jadi orang yang sebagaimana orang-orang yang membilang jumlah ataupun orang yang sibuk berbicara tentang COVID dan takut terhadap kematian. Tetapi kita kena jadi orang yang hidup sentiasa berfikir macam mana kita nak hidup lepas pada kematian. Yang ni mesti sentiasa membayangi dalam hidup kita. Jangan kita fikir tentang mengenai mati itu saja, jangan. Tetapi kita kena hidup berfikir lebih daripada keadaan manusia berfikir. Manusia saat ini fikir jangan kena COVID. Mereka cukup takut kena COVID. Sampai kita tak terbayang dalam hidup kita, kita kena pakai mask sebegini. Tak pernah terfikir dalam hidup kita, kita kena semayang berjarak-jarak di antara satu sama lain. Tak terbayang dalam hidup kita sampai kita tak boleh nak bersalam di antara satu sama lain. Dalam hidup kita ni kita tak terfikir sebegini. Tapi Allah, bila dia nak suruh kita sedar, nak suruh kita ingat dalam hidup kita ni, betapa Allah ajar pada kita supaya ingat yang kamu ni akan kembali kepada aku. Yang kamu ni, walaupun kamu tak kena dengan COVID, boleh jadi kita ni tak kena, insyaAllah mudah-mudahan demikian, kita tak kena dengan COVID, tapi jangan kita fikir yang kita ni tak mati-mati. Yang bahaya di kalangan kita, bila orang kita dia tak kena COVID, yang jadi dalam hidup dia, dia fikir dia selamat, lalu dia tak perlu datang ke masjid. Dia mula berfikir dia tak perlu baca Quran. Dia tak perlu untuk dia menderma dan dia tak perlu untuk dia hidup dengan cara Islam.
Dia terus hidup dengan suasana dia. Ini satu masalah yang besar yang perlu kita tahu dalam hidup kita. Sehingga kan kita tak terbayang macam mana kita nak hidup lepas pada kematian kita. Kita mula fikir macam mana nak hidup di dunia sahaja. Kita tak fikir macam mana nak hidup lepas pada kita menghadap di hadapan Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu, di kalangan kita ada tak? Di kalangan kita, kita bayang. Di saat sebegini, macam mana kalau sekiranya kita dimatikan oleh para malaikat Allah dalam keadaan yang kita tak bersedia untuk menghadap depan Allah? Pernah tak dalam pemikiran kita, kita fikir macam mana kita nak hidup malam pertama kita dalam kubur? Saat mana jenazah kita mula diletakkan dalam kubur, kemudian orang dah mula tinggal kubur kita, kita mula jadi sayup-sayup jiwa kita. Kita jadi rasa mula kecut tubuh badan kita. Kita rasa air yang mula turun di atas tubuh badan kita. Pernah tak kita bayang dalam kubur kita, macam mana kita malam kedua kita dalam kubur? Saat mana gelap pekat dalam kubur, tiba-tiba keluar ular sebesar tengkuk unta mula membalut tubuh badan kita, mula pusing tubuh badan kita. Pernah tak dalam tubuh badan kita, kita bayang pada kitanya macam mana kita nak buat? Saat mana hari ketiga kita dalam kubur, tiga hari dah tak mandi dalam kubur, badan kita dah mula bau, lebam-lebam tubuh badan kita, kemudian keluar ulat-ulat daripada perut kita ini. Mula kita keluar ulat-ulat daripada perut kita ni sebesar telapak tangan. Rasulullah sebut demikian. Mula memamah daging-daging kita ni. Bunyi krak-krak-krak-krak. Mamah dianya tulang-tulang kita. Macam mana kita nak buat saat mana kita berada dalam kubur saat demikian? Pernah bayang tak dalam diri kita macam mana kita nak lakukan di saat mana, di saat yang disebut dengan setahun kita berada dalam kubur, tubuh badan kita semak sama dah kubur-kubur kita. Kemudian dah lebih kurang, pernah tak kita bayang dalam hidup kita ni macam mana kita bangun di padang mahsyar seorang-seorang saat gelap pekat dunia ini, tiba-tiba alam ini, tiba-tiba kita nak suruh nama kita dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayang tak dalam hidup kita ni waktu mana kita berada di padang mahsyar, kita nak suruh nama kita dipanggil oleh Rasulullah. Di saat mana Rasulullah panggil nama seorang-seorang, tiba-tiba nama kita tak dipanggil oleh Rasulullah. Pernah tak kita bayang macam mana kita nak lalui saat mana kita seorang-seorang di padang mahsyar Allah? Pernah tak kita bayang saat mana melayang suratan amalan manusia, melayang-layang suratan amalan manusia, tiba-tiba tangan kiri terangkat, tangan kanan tak terangkat, tangan kanan kita tak terangkat. Macam mana kita nak buat biar tangan kanan kita terangkat, tangan kiri kita jatuh di saat tersebut? Ada tak dalam pemikiran kita ni macam mana kita nak lalui titian sirat Allah saat mana bunyi neraka yang bergaung depan muka kita ni? Nak lalu titian sirat sehalus saat rambut yang dibelah tujuh, Rasulullah sebut demikian. Nak lalu biar lepas sampai ke dalam syurga Allah dan kita boleh bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan ada rasa macam ni, denyut tu badan, rasa bergetar tu badan kita, fikir seorang-seorang tu menangis teresak-esak, kita mula datang rasa cemas dalam jiwa kita, secemas orang yang takut dengan COVID, secemas orang yang takut di saat mana dia kehilangan kerja, secemas orang yang takut lebih cemas daripada ketakutan orang yang dibimbangi kematian dalam hidup dia. Tanda kita cerdik. Tanda kita cerdik yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qayyis, orang yang paling cerdik di kalangan kami. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang hidup dia mempersiapkan amalan-amalan dia untuk dia nak hidup lepas pada mati dia nanti. Ni secerdik-cerdik manusia. Wal ajis, dan orang paling bodoh di kalangan kami. Siapa di kalangan kamu yang paling bodoh? Manittaba'a hawahu. Orang yang hidup dia melayan hawa nafsu dia. Layan hawa nafsu. Di saat mana kain kapan dia sedang dijahit, di saat mana
masa dia semakin singkat. Di saat mana dia semakin dekat dengan perkuburan untuk dikebumikan jenazah dia, dia sedang melayan hawa nafsu dia. Watamanna ala Allah, dan dia letak angan-angan dia kepada Allah. Inilah sebodoh-bodoh manusia yang digambarkan dalam kehidupan seorang manusia ini sendiri. Tuan-tuan, saya nak sebut, kita ni sekarang ni, masa kita ni semakin dekat dengan kematian. Janganlah kita masih lagi ralik dengan dunia ini. Jangan kita masih lagi dalam keadaan rasa tenang je kita. Tak rasa berdebar pada tubuh badan kita. Yang ni yang paling bahaya dalam hidup. Sedangkan yang sedang berlaku ni teguran yang besar yang Allah sedang tegur kita. Teguran yang Allah bagi pada kita ni nak suruh kita bersiap. Bukan nak suruh kita ni semakin dalam keadaan yang kita ingat dia akan kembali pada asal. Dia akan kembali pada asal. Ramai orang kita letak cita-cita berdemikian. Nantilah, nanti habis PKP ni, kita pergilah nak berjalan. Nantilah, nanti kalau kita habis PKP ni, nanti kita pergi ziarah sana. Kita pergi makan kat sini. Orang kita masih lagi bercita-cita demikian. Padahal siapa yang kata boleh habis PKP ini? Siapa yang boleh sebut dia boleh selamat daripada keadaan yang berlaku ini? Kenapa kita tak boleh habis? Saya nak sebut, kenapa kita tak boleh habis? Saya nak sebut gambaran bagaimana kita kena faham. Yang sedang berlaku pada kita ini ialah merupakan teguran daripada Allah. Ya, saya tak nafikan apa yang diajar oleh Kementerian Kesihatan. Diajar supaya jarak. Diajar supaya kita pakai topeng. Diajar supaya kita basuh tangan. Itu yang satu. Tapi kita kena ingat, agama mengajar pada kita, yang berlaku ni kerana apa dia? Dosa-dosa yang kita buat. Dosa-dosa yang sedang melanda di kalangan kita. Orang kita rasa, dia rasa biasa saja terhadap dosa-dosa. Padahal dosa ni lah yang menyebabkan datang bala daripada Allah. Selagi mana tak berhenti dosa ni, selagi mana tak turun pengampunan Allah pada kita, selagi itulah kita akan terbeban. Tuan-tuan jangan ingat kita akan selamat. Tuan-tuan akan jangan tunggu saat mana nak turun kadar lekukan data itu yang disebut dengan oleh Kementerian Kesihatan. Jangan tunggu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tunggu saat itu, tuan-tuan akan rasa penyesalan yang tak habis dalam hidup. Karena kita jangan ingat bahawa dia dengan Kementerian Kesihatan saja akan selamat. Dengan Kementerian Kesihatan yang ada vaksin konon-konon. Allah sebut dalam Al-Quran Karim, kalau kamu tolak aku, aku akan ganti yastabdil qauman ghairakum. Aku akan ganti satu kaum yang lebih baik daripada kamu. Boleh jadi kita akan dimatikan oleh para malaikat Allah. Mati semua di kalangan kita. Lepas pada ini, Allah gantikan kaum yang baru. Kalaulah Allah sayang lagi pada kita. Kalaulah Allah sayang, di saat itu kita akan mati. Kematian ini, tuan-tuan boleh bayang, sampai di Amerika, kalau kita tengok kes kematian, berapa tiap-tiap hari? Ada sampai lebih kurang 10,000 orang mati sehari. Yang mati di negara-negara lain. Di negara kita ni, jumlah mati kecil lagi. 8 orang, 9 orang, 5 orang, begitu je. Tapi, benda apa yang sedang berlaku? Teguran Allah yang sedang berlaku pada kita untuk kita buat persiapan untuk menghadap di hadapan Allah. Allah tegur terhadap apa pada diri kita? Dosa. Dosa yang kita buat. Tuan-tuan kena ingat, dalam hidup ni, dosa yang dilakukan oleh individu membentuk dalam bentuk masyarakat. Bila dosa yang dibuat oleh individu, dia akan terbentuk pada masyarakat. Jumlah ini lama-lama akan sampai. Lama-lama akan sampai juga pada kita. Kalau kita tak berbuat sesuatu dalam hidup kita, dosa apa orang kita buat? Cukup dah kita belajar sebelum daripada ni. Tuan-tuan pun tahu yang berlaku di Palu, misal contoh. Contoh yang berlaku di Palu. Dalam tahun 2018, Allah ajar pada penduduk Palu. Palu di Indonesia, tuan-tuan ada masa, tuan-tuan pergi ke Palu. Saya pergi ke Palu. Saya tengok di bumi Palu. Bagaimana Allah palu bumi Palu tersebut. Memang Allah palu sepalu-palunya. Macam mana Allah lakukan? Dalam keadaan yang mudah je. Kerana mereka buat festival tepi pantai. Bagi makan kepada pantai. Dan ditegur oleh alim ulama. Alim ulama tegur di kalangan penduduk Palu Indonesia. Bila alim ulama tegur, jangan buat.
jangan sembelih, jangan bagi makan pada pantai. 2017 mereka buat, Allah jadikan hujan lebat. Hujan lebat. Tengah-tengah mereka buat malam tersebut, mereka nak joget itu, di tepi pantai mereka nak joget tersebut, Allah jadikan hujan selebat-lebatnya. Mereka degil. 2018, 2016, 2017, mereka buat kali yang kedua. Kerajaan, kerajaan negeri Palu. Gubernur dia yang suruh buat untuk menarik pelancong. Konon-konon ni. Buat lagi. Kali yang kedua. Bila buat dalam keadaan sebegitu, lalu Allah jadikan hujan lebat beserta petir pada kali yang kedua. Tahun 2018, tahun 2018, bila mereka buat hari Jumaat macam hari ini, sama juga mereka buat. Pukul 2 petang, Allah gempakan kali yang pertama. Dah 60 tahun tak berlaku gempa di bumi Palu. 60 tahun tak berlaku gempa di bumi Palu. Tiba-tiba, gempa pukul 2 petang. Waktu mana mereka nak buat malam? Waktu maghrib. Bila saat mana gempa kali yang kedua, pukul 4 petang, gempa sekali lagi. Gempa gugum sekali, kali yang kedua. Waktu mana maghrib, mereka sembelih kambing, mereka campak dalam laut, mereka campak kepala lembu dalam laut, mereka bagi sembahan pada laut, mereka buat demikian. Orang Islam ni orang Islam yang buat kerja demikian. Lalu maghrib saja, saat pukul 7 malam maghrib, di saat pukul 6 petang maghrib, mereka awal pada kita. Betul-betul pukul 6 petang tersebut, bunyi Allahu Akbar, Allah gempa kum sekali tersebut, suruh air pantai. Mula suruh air pantai tersebut, jatuh masjid, rebah masjid itu ke dalam laut. Satu masjid di Palu tersebut jatuh dalam laut. Kemudian air menjadi surut. Selang 15 minit, didatangkan air tsunami yang datang daripada di tempat itu setinggi 4 meter. Menerobos kawasan pantai itu, mati lebih kurang 10,000 manusia di saat itu. Sekejap je Allah jadikan demikian. Dalam masa yang sama, selang jauh sikit daripada yang disebut dengan Palu tu, lebih kurang 45 minit, ada satu perkampungan Balarua. Perkampungan Balarua ni, waktu mana kena gempa, kali sekali dengan waktu maghrib tadi, bumi berpusing. Bumi ni macam menjadi blender. Pusing dalam kawasan tu, saat mana kedengaran azan. Azan maghrib je, bila sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, pusing terus. Pusing dalam tanah dikisar, seluah mana? Seluah lebih kurang sebuah masjid, ada 5 buah surau di kawasan tersebut. Pusing macam blender. Selama setengah jam, Allah pusingkan tanah. Pusing tanah tersebut. Lalu disedut tanah ni ke dalam bumi ni, sedalam katanya mereka 40 meter ke dalam bumi. Tanah tu disedut, kemudian diletuskan kembali. Bom kali diletuskan ini, naik tanah tu, mati bergelimpangan orang kampung di Balarua tersebut. Nak sebutnya, gambaran bagaimana Allah jadikan keadaan demikian. Tu di Balarua. Kemudian selang masa yang sama juga, di satu tempat di Pitobo, di Palu tu ada satu kampung dipanggil Pitobo, kawasan tersebut. Bila dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah tenggelamkan rumah-rumah dalam tanah. Dalam tanah ni ditenggelamkan. Saya sampai hari yang keempat di Balarua. Waktu mana saya sampai di Palu, di Balarua, saya dengar lagi suara di dalam tanah. Suara orang meraung-raung dalam tanah di Balarua tersebut. Dengar orang meraung, ketuk-ketuk masing-masing. Dalam keadaan yang sebegitu. Kemudian, waktu mana diseduk saja masuk ke dalam tanah ni, diseduk masuk ke dalam rumah-rumah ni tenggelam. Tenggelam dalam tanah. Ada sebuah rumah yang tak ditenggelam. Yang tak tenggelam tu, perempuan itu cerita pada kami. Rombongan yang kami datang ni, dia cerita, dia kata, kami nampak jiran-jiran mula manjat dinding-dinding rumah mereka, nak keluar daripada rumah yang tenggelam sedalam 10 meter ke dalam bumi ini sendiri. Paya tak ada, kawasan tu kawasan tepi lereng bukit. Kawasan lereng bukit, tak ada apa-apa, tiba-tiba tenggelam rumah. Lup-lup-lup masuk ke dalam bumi ini, mereka cuba nak panjat kembali tersebut, datang pula dengan air paya yang hitam legam, kemudian menyimbah mereka sebut, menenggelamkan mereka sejauh 7 kilometer jarak. 7 kilometer, sekejap je Allah buat demikian. Mati bergelimpangan di kalangan mereka, termasuk satu gereja, gereja Kristian yang ada pelatih seramai 400 orang di dalam gereja itu, lalu ditenggelamkan dalam bumi sedalam 10 meter
ke dalam bumi ini, besok keesokan hari tanah tu menjadi kering dan di atasnya tumbuh pohon-pohon jagung yang mula hidup seolah-olah tidak ada orang yang pernah hidup di kawasan tersebut. Tuan-tuan pergi sekali, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya keadaan yang sedang berlaku, di Petobo. Tahun ini, 2020 ini, Allah jadikan pada kita pula. Dijadikan menyeluruh kena. COVID-19 yang berlaku ni. Saya tanya di kalangan mereka apa dosa yang kamu lakukan. Mereka sebut jantan dengan jantan, betina dengan betina. Mereka sebut demikian. Dosa LGBT, dosa yang mereka lakukan. Dosa apa lagi? Berjudi, berzina, minum arak, di Pitopo tu, macam Las Vegas, dia sebut demikian. Kawasan tersebut, orang yang balik, tiba-tiba mereka letak dalam tenda-tenda, dalam kemah-kemah mereka. Tak sempat sampai dalam tersebut, mereka tengok keluarga mereka mula dalam keadaan tenggelam-tenggelam, rumah-rumah mereka tenggelam tersebut, akhirnya mereka letak dalam kemah-kemah. Duduk dalam kemah tu judi lagi. Nak sebutnya gambaran bagaimana mereka tak sedar terhadap keadaan yang berlaku. Ada sebahagian di kalangan mereka. Allah jadikan pada kita kali ini. Sekarang Allah jadikan menyeluruh di atas dunia. Dosa apa yang kita buat? Dosa apa yang kita tak buat sekarang? Dalam masyarakat kita. Dosa tinggal solat. Dosa buka aurat. Ni dosa-dosa ni. Dosa-dosa ni tuan-tuan jangan ingat main-main. Dosa beli nombor ekor. Dosa berjudi di kalangan kita. Dosa-dosa ni, kalau orang kita tak bertaubat dan tak minta ampun pada Allah, negara kita tak bertaubat dan tak minta ampun pada Allah, saya nampak dia tidak akan mengurangkan keadaan yang berlaku ini, malah akan lebih membahayakan pada masa yang akan datang. Saya nak sebut kepada kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Tak ada jalan kecuali kalau nak suruh kurang keadaan ini, mesti kita bertaubat, semua bertaubat pada Allah. Bermula daripada raja-raja, bermula daripada rakyat biasa, bermula daripada siapa saja pun, minta ampun pada Allah sahaja. Kalau kita tak minta ampun, kita akan mengira jumlah yang lebih ramai lagi yang akan mati. Sebelum kita mati, tolong buat persiapan tuan-tuan. Tolong buat persiapan untuk saat kematian kita. Jangan tunggu saat orang yang mesti dia sihat tu badan, dia kuat dan dia gagah, dia tak akan kena. Ayah Habib, ayah kepada Habib, seorang petarung gusti yang terkenal tersebut. Ayah dia hebat, tapi Allah kenakan dengan yang disebut dengan COVID-19 dan meninggal dunia. Dan meninggal dunia. Kita kena ingat benda demikian. Sama juga dengan menteri agama kita. Allah tegur dengan teguran-teguran yang sama. Tak kira ustaz, saya sendiri akan terdedah. Tuan-tuan pun akan terdedah. Semua di kalangan kita terdedah. Kenapa Allah buat demikian? Allah nak suruh jadikan pengajaran pada kita. Ingat, dalam hidup kita, kamu buat persiapan. Kalaupun kamu tidak buat benda yang lain, kamu bersiap. Bersiap apa dia? Yang pertama saya nak sebut, kena cepat bertaubat pada Allah. Kena bertaubat, sama-sama kita bertaubat. Minta ampun tuan-tuan. Jangan kita rasa selesa. Kalau tuan-tuan nak menangis, tuan-tuan menangis sekarang. Jauh lebih baik daripada tuan-tuan menangis dalam kubur nanti. Jangan sampai peringkat kita masuk dalam kubur, kita mula menyesal. Ramai dah di kalangan kita yang kena. Masuk kubur menyesal di kalangan kita. Dalam Al-Quran Allah cerita, orang yang masuk dalam kubur ni, kebanyakan di kalangan kita disebut, Qala Rabbirji'un, Tuhanku, bagilah peluang untuk aku kembali hidup balik di atas dunia. Kenapa nak hidup balik? Dia jawab, La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Mereka jawab terus, Kalla, jangan harap kamu rasa kamu akan hidup balik. Inha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Sedangkan di belakang kamu, mulai daripada saat ini, kamu akan mula melalui saat barzah sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah SWT. Kalau ditanya pada saya, amalan apa yang orang dalam kubur nak buat balik? Yang kita ni hidup ni, kita perlu buat sekarang ni. Yang hidup ni kena buat sekarang ni. Ada tiga amalan besar. Tiga amalan besar ni, tolong sama-sama jaga.
Saya pernah sebut dah sebelum daripada ni pada tuan-tuan, saya nak ulang balik. Kalau tuan-tuan boleh ingat balik, tiga amal besar yang kita kena jaga. Yang pertama, saat sebegini tolong jaga keyakinan hidup dengan Islam. Jangan tergoyang hidup kita dengan selain daripada Islam. Jangan. Jangan pergi yakin dengan selain daripada Islam. Tolong makin kuat dengan Islam. Saat sebegini tak ada penyelesaian kecuali penyelesaian Islam. Dalam masalah apa saja pun kita kena kembali pada Islam. Allah Subhanahu Wa Taala ajar dalam hidup kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Kalau kamu ada masalah di kalangan kamu dalam satu urusan, kembali pada Allah dan kembali pada Rasul. Maknanya apa dia? Jangan percaya dengan nasionalis. Saya nak pesan pada tuan-tuan. Tuan-tuan jangan percaya dengan sekularis. Tuan-tuan jangan percaya dengan Syiah. Jangan percaya dengan izam-izam selain daripada Islam. Percaya selain daripada Islam, menyesal tak sudah dalam hidup kita. Allah dah sebut dah, wa man yabtayral islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, falan yuqbala min, dia tidak akan diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia termasuk di kalangan orang yang rugi. Jaga keyakinan ni. Jangan tergoyang keyakinan dengan Islam. Jangan ada di kalangan kita teranggap-anggap dengan Islam. Orang kita teranggap-anggap dengan Islam. Dia pergi ke bank, pegawai bank tanya, nak buat loan cara Islami ke cara konvensional? Dia boleh tanya balik pegawai bank tersebut, mana yang untung? Dia tanya, mana yang untung? Padahal kamu orang Islam kan? Ni cara Islam, ni cara konvensional. Bahasa yang mudah, cara kafe, senang cerita ni. Kamu percaya dengan siapa? Dia percaya dengan kafe lagi. Orang kita ni boleh sebut kafe yang bertanggungjawab jauh lebih baik daripada orang Islam yang khianat, dia sebut demikian. Dia boleh sebut orang kita disebut demikian. Dia ada dalam pemikiran dia. Dia boleh sebut orang kafe yang amanah jauh lebih baik daripada orang Islam yang khianat, dia sebut demikian. Eh, kita ajar pada dia, siapa yang ajar orang Islam khianat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tak ada seorang Islam yang buat khianat. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Rasulullah sebut tak akan berzina seorang mukmin saat mana dia berzina, dia sedang seorang mukmin. Dia tak akan berzina. Wala yusriku sar, dan dia tidak akan mencuri. Seorang yang mencuri wa huwa mukmin, sedangkan dia seorang mukmin. Orang mukmin dia tak buat kerja demikian. Waktu mana dia berzina, dia mencuri, tercabut iman daripada ubun-ubun kepala dia. Orang Islam dia menjadi orang yang betul-betul taat pada perintah Allah. Jangan keyakinan kita ni tergoyang. Kalau tergoyang keyakinan kita, mati kita dalam keadaan penuh penyesalan menghadap depan Allah. Kosong amalan bila menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai dah orang kita begitu. Menghadap depan Allah, masuk dalam kubur, tengok-tengok kiri kanan, belakang depan, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Bila kosong, dalam keadaan demikian dia tanya, kenapa jadi tak ada amalan? Allah ajar dalam surah Al-Kahfi, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sebut wahai Muhammad, ada di kalangan umat kamu yang bila dia masuk dalam kubur, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Kenapa kosong amalan? Tengok kanan, tengok kiri, tak ada amalan yang dibawa menghadap depan Allah. Jawabnya, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Puncanya, dia membiarkan hidup dia sesat sepanjang dihidup di atas dunia. Dia pergi percaya dengan siapa? Dia pergi percaya selain daripada Islam. Dia percaya dengan nasionalis. Dia percaya dengan kapitalis. Dia percaya dengan sekularis. Bila dia percaya dengan selain daripada Islam, dia campur aduk. Islam sikit, nasionalis sikit. Islam sikit, kapitalis sikit. Dia campur aduk di antara Islam dengan perkara demikian yang menyebabkan keyakinan dia menjadi syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan demikian tuan-tuan. Sahabat-sahabat Rasulullah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami berhadapan keadaan genting sebegitu, kami nak buat bagaimana ya Rasulullah? Keyakinan kami longgar terhadap Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sebut di bibir kami setiap pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku redalah Allah ini Rabb dalam hidup aku, dan Islam itu sebagai satu cara hidup aku.
wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dan Nabi Muhammad itu Nabi aku dan juga Rasul aku. Lalu sahabat-sahabat tanya, kalau kami hidup di zaman fitnah ya Rasulullah, bagaimana kami nak lakukan saat itu ya Rasulullah? Kami berhadapan dengan zaman fitnah. Zaman yang kita berada ni zaman fitnah. Zaman yang mencabar, dipanggil demikian. Kita agama kita hampir-hampir menjadi tercabut daripada tubuh badan kita. Orang buat dosa ni menjadi biasa. Orang buat dosa ni menjadi biasa dalam hidup. Nak buat macam mana ya Rasulullah? Rasulullah ajar sepotong doa yang diajar supaya kita baca. Rasulullah kata baca doa ni. Kalau kamu berhadapan dengan saat fitnah, agama kamu semakin goyah dalam hidup kamu, kamu baca satu doa. Allahumma ahyini, ya Allah tolong hidupkanlah aku ya Allah. In kanal hayatu khairan li. Kalaulah kehidupan ini membawa kebaikan dalam kehidupan aku pada masa yang akan datang nanti ya Allah. Wa tawaffani, matikanlah aku ya Allah. In kanal mautu khairan li. Kalau sekiranya kematian itu membawa kebaikan dalam hidup aku ya Allah. Sampai satu saat di mana fitnah yang teruk sangat berhadapan dengan keyakinan kita goncang. Orang kita jadi biasa dah, bunuh membunuh tu biasa. Orang perempuan bunuh sama perempuan. Berebut, berebut harta. Kita tengok yang berlaku di tengah ni. Mati begitu jadi ruang tamu depan mak dia. Dibunuh dalam keadaan sebegitu. Kita boleh bayang macam mana saat orang yang dah tak ada perasaan sesama manusia. Orang Islam dalam keadaan buat kerja-kerja yang jahat. Berzina, minum arak, hisap dadah. Tu tak kira minum air ketum lagi dia panggil. Nak sebutnya di kalangan kita. Dah jadi satu kebiasaan. Di saat mana keyakinan kita mula hilang, baca doa. Baca doa. Allahumma ahyini. Ya Allah hidupkanlah aku ya Allah. In kanal hayatu khairan li. Kalau kehidupan ini membawa kebaikan pada diri aku ya Allah. Wa tawaffani, matikanlah aku ya Allah. In kanal mauta khairan li. Kalaulah kematian itu membawa kebaikan dalam kematian aku ya Allah. Yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu mana fitnah yang berlaku di akhir zaman yang menyebabkan keyakinan kita hilang terhadap Islam. Yang ini yang pertama saya nak sebut demikian. Yang kedua, tolong jaga kembali ibadah kita kepada Allah. Tolong jaga ibadah. Saat sebegini, tolong jaga ibadah kepada Allah. Tuan-tuan, tolong jaga ibadah. Kena jaga apa dia? Sembahyang. Tolonglah jaga sembahyang di kalangan kita. Jangan malah nak sembahyang. Sembahyang pula, sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah. Saat mana getir sebegini, kita boleh datang sembahyang berjemaah, datang sembahyang berjemaah. Orang lain tak boleh datang dah sembahyang berjemaah. Di Selangor tak boleh dia berjemaah. Di Kuala Lumpur tak boleh berjemaah. Nak sebutnya tak boleh. Nak datang. Tiba-tiba kita ada peluang untuk datang berjemaah. Kenapa kita tak datang? Walaupun kita ada SOP tertentu yang kita datang. Kita datang. Jangan tertinggal. Sembahyang yang pernah kita tinggal sebelum daripada ni, tolong qada. Tolong qada. Qada dalam hidup kita. Kerana kita masih lagi hidup. Jangan rasa selesa tuan-tuan. Kerana sembahyang soalan yang pertama yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Awwalu yuhasibu indallahi yaumal qiyamah. Soalan yang pertama akan dihisap di hadapan Allah di hari kiamat nanti sembahyang. Jaga solat. Jangan kita tak jaga solat. Jaga solat dalam hidup kita ni. Solat sampai kita rasa khusyuk dalam solat kita. Patut menangis-nangis tuan-tuan dalam solat. Patut kita berdoa-doa dalam solat kita. Jaga solat. Solat yang pertama, tolong jaga solat fardu. Yang kedua, dalam masa yang sama solat berjemaah. Kalau tak sempat berjemaah, yang disebut dengan waktu-waktu lain, dua waktu ni jangan tinggal. Masa-masa getir sebegini, dua waktu ni tolong jaga betul-betul. Solat isyak berjemaah dan subuh berjemaah. Yang lain tu kalau tak sempat juga, yang tu boleh dimaafkan lagi. Disebut demikian oleh para alim ulama dasar pada hadis Rasulullah yang cerita dua waktu ini merupakan petanda di antara kalian, di antara kita dengan orang mukmin dan juga orang munafik. Kalau kita boleh jaga solat subuh berjemaah, tanda kita mukmin. Kalau kita tak boleh jaga solat subuh berjemaah, tanda kita munafik. Tanda kita munafik. Saya nak sebut pada kawasan orang indera sempurna ni,
Nak sebut gambaran demikian. Walaupun tuan-tuan berada di, indera sempurna, tuan-tuan tak sempurna lagi kalau tak datang sembahyang subuh berjemaah. Tak sempurna lagi di kalangan kita. Datang sembahyang subuh berjemaah. Saya nak sebut pada orang perempuan, kalian mesti kerahkan pasangan hidup kalian, suami kalian untuk datang sembahyang subuh berjemaah. Pastikan anak-anak lelaki kita datang sembahyang subuh berjemaah. Yang ni kita kena lakukan di kalangan kita. Biar subuh ni macam lebih ramai lagi. Macam sembahyang Jumaat. Subuh-subuh di kalangan kita. Masa ni masa yang getir sangat. Saya nak sebut. Masa yang paling getir. Tolong kejutkan rumah-rumah. Di kalangan kita. Bangun sembahyang subuh berjemaah. Jaga solat subuh berjemaah. Orang perempuan kejut suami masing-masing. Bagi tahu pada suami masing-masing. Abang pergi sembahyang subuh berjemaah. Bila abang boleh jaga solat subuh berjemaah, tanda kita mukmin. Kalau abang tak boleh jaga solat subuh berjemaah, keluarga kita ni keluarga munafik. Bagi tahu pada suami kita dengan lemah lembut. Jangan guna bahasa kasar-kasar kejut suami masing-masing. Bangun bang, pergi sembahyang subuh berjemaah pergi. Muka munafik je seorang-seorang itu. Memang makan penampau tawar kita bagi. Nak sebutnya, pastikan kita menggerakkan suasana ni. Dua. Saya nak pesan pada ayah-ayah dan ibu-ibu. Jaga solat tahajud malam. Kalian tidak wajar lagi tidur menjadi panjang pada hidup kalian. Umur 60 tahun ke atas, jangan banyak lagi tidur malam. Kalian bangun. Kalian tak akan menyesal ayah-ayah ibu-ibu. Kalian bangun malam-malam. Tahajud pada setiap malam. Jangan tinggal pun walaupun satu malam dengan tahajud kalian. Kalian mesti bangun. Semayang tahajud. Tahajud bagaikan Rasulullah bertahajud. Malam-malam lepas isyak, jangan habiskan masa. Borak saja. Duduk depan TV. Tengok cerita entah apa-apa. 7 hari mencintaiku dipanggil. Tak ada kerja sungguh. Umur 70 tahun dah kita. Dalam 70 tahun, masih lagi 7 hari mencintai aku. Yang dalam hidup kita, jangan jadi demikian. Dalam usia kita ni, tidur awal. Tidur awal sikit. Kau 10, kau 11 dah tidur. Kau 2, tolong bangun. Rasulullah bangun di saat itu. Menangis tersesak sejam. Semayang 13 rakaat. 13 rakaat semayang. Lepas pada semayang tersebut, tidur balik. Rasulullah ajar demikian. Rasulullah didik. Tidur, kemudian pukul 5.30 bangun. Untuk memulakan berebut sahyang pertama. Datang ke masjid. Datang duduk di masjid. Berebut sahyang pertama. Biar kita dapat sahyang pertama di kalangan kita, kerana di sana ada perbezaan di antara saf pertama, saf kedua dan saf ketiga di kalangan kita. Ayah-ayah, ibu-ibu buat demikian. Dalam, nak sebutnya, dalam hidup kita, kalau tak boleh juga, yang pertama ni saya tak berapa cadangkan sangat orang kita. Orang kita ni kalau dia tidur lepas isyak, dia bangun kedua pagi, dia tidur balik, dia tak bangun-bangun dah. Payah dia nak bangun. Saya cadangkan yang kedua, buat macam sahabat-sahabat. Bangun dekat dengan subuh. Bangun dekat dengan subuh. Kau 5 pagi bangun. Kau 4.30 pagi bangun. Bangun. Tidur awal. Kau 9, kau 10 malam kita tidur. Jangka kita nak bangun. Pukul lebih kurang. Pukul 4.30, pukul 4 pagi. Datang ke surau, ke masjid. Duduk di masjid. Kemudian baca Quran. Semayang. Sampailah subuh. Semayang subuh. Jangan cepat nak balik. Masjid jangan cepat nak tutup. Lepas pada semayang subuh, sampailah mentahari, matahari mula naik, semayang sunat isyrak. Rasulullah sebut, kalau kalian meninggal dunia pada hari tersebut, jalan kalian lurus untuk masuk dalam syurga Allah SWT. Kelebihan orang yang lepas semayang subuh, jangan cepat nak balik, duduk. Baca Quran, duduk zikir. Sehingga bila? Sehingga naik matahari. Terbit matahari, bagi peluang pada ayah-ayah, ibu-ibu. Supaya mereka beriktikaf. Dan mereka menunggu solat duha pada hari, setiap hari demikian dalam hidup mereka. Umur 60 tahun tak pergi ke pejabat dah pun. 60 tahun mana masuk pejabat dah. Kalau pergi pejabat pun orang halau balik dia panggil. Orang halau balik dah kita umur 60 tahun. Bila nak masuk pejabat? Nak tunggu umur 93 tahun pula dia panggil. Baru nak masuk pejabat balik. Lambat lagi 93 tahun. Nak sebutnya dalam usia kita 60 tahun, bangun awal-awal tahajud. Jangan tinggal. Ibadah yang pertama yang kena jaga, tahajud. Solat dalam hidup. Yang kedua, baca Quran. Baca Quran. Saat sebegini, kena riuhkan masyarakat kita dengan Al-Quran. Jangan tak baca Quran, tuan-tuan.
Saya ulang banyak kali. Jangan biarkan diri kita tak boleh baca Quran. Kalau ada di kalangan kita yang hadir malam ni tak boleh baca Quran, baik kali yang menangis sekarang daripada kali yang menangis dalam kubur kejap lagi. Siapa yang dia tak boleh baca Quran, dia meninggal dunia saat mana dia tak boleh baca Quran, dia masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tengok lepas ke tak lepas? Tak lepas, tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, mereka tanya terus, Quran boleh baca Quran? Tak boleh. Quran? Tak boleh. WhatsApp? WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Jangan tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, tolong datang jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, saya antara ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. Mengaku je, saya antara orang tak boleh baca Quran. Biar kita mengaku di kalangan ahli qaryah kita, saya tak boleh baca Quran. Jadi AJK Masjid umum, hari Jumaat je umum. Mana-mana ahli qaryah yang tak boleh baca Quran, tolong daftar. Mana-mana ahli qaryah yang dah boleh baca Quran, tolong daftar. Sedarakan mereka. Jadikan mereka adik-beradik di antara yang tak boleh dengan yang boleh. Rasulullah sebut khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang terbaik di kalangan kamu siapa yang sibuk belajar Quran dan dia mengajar orang lain pula membaca Al-Quran kali. Jadikan mereka sedara bagaikan Ansar dan juga Muhajiri. Sebab ada mereka, kamu sedara dengan orang ni. Orang ni dah boleh baca Quran. Hamba Allah ni boleh baca Quran. Kamu adik-beradik dengan dia ni. Kamu tolong dia supaya dia boleh selamat dalam kubur nanti dan dia boleh selamat sampai ke akhirat nanti. Saling tolong-menolong pada diri kita. Jangan tolong-menolong di atas dunia je, tapi tolong-menolong sampai ke dalam kubur untuk menyelamatkan sampai di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Bagi tahu oleh AJK Masjid, saya tak boleh baca Quran. AJK pula jangan pula jawab, bertenang-bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca, katanya AJK. Jangan jawab demikian, buat malu company je. Jadi AJK buat apa kalau tak boleh baca Quran? Malu je kita. Dalam hidup kita, berlumba di kalangan kita membaca Al-Quran. Yang dah boleh baca Quran, tolong hafal Quran. Jangan berhenti dengan baca je. Tolong hafal. Hafal Al-Quran. Kalau tak boleh juga, kalau tak boleh baca, mesti hafal. Paling tidak, dalam dada kita ni ada 3 surah yang mesti kita hafal. Saya ulang banyak kali ni, sebelum kita menghadap depan Allah, sebelum kita masuk dalam kubur, 3 surah ni tolong hafal. Surah yang pertama, surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, Rasulullah sebut, siapa yang dia nak tidur, dia baca surah Al-Mulk. Pada malam tu, sampai masa saat untuk dia menghadap depan Allah, dia mati. Di saat mana dia baca surah Al-Mulk, dia masuk dalam kubur, tiada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat muka dan nakir untuknya. Surah Al-Mulk, tak panjang pun, 30 ayat je. Biar dibibir kita. Dibibin tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baca. Kita sebelum tidur kita baca. Yakin kejap lagi kita tidur kita mati. Sebab buktinya bila kita bangun kita sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ni doa yang kita baca. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mana dimatikan kami semalam. Wa ilaihin nusyur, dan kami akan balik semula kepada kamu ya Allah. Tidur-tidur ni latihan untuk kematian. Nah, sebabnya untuk belajar bagaimana suasana barzah yang kita akan lalui dalam kehidupan kita. Ni cara Allah nak melatih dalam hidup kita. Baca hafal surah Al-Mulk. 30 ayat ya. Surah Al-Mulk. Dah kita ingat surah Al-Mulk, sambung surah kedua. Surah kedua, surah Al-Kahfi. Tak panjang pun, 110 ayat je. 110 ayat je hafal. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Hafal surah Al-Kahfi. Ingat kita ni 110 ayat. Kita hafal. Rasulullah sebut siapa yang baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, dia meninggal dunia, Allah masukkan roh dia dalam bekas Al-Kahfi. Bercahaya naik. Roh dia tu bercahaya. Seluruh alam ni nampak dia di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain Rasulullah kata, siapa yang baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, bersinar cahaya dia nampak di arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Macam malam-malam kita naik kapal terbang,
kita nampak kelik-kelik kat bawah. Nampak lampu-lampu cahaya kat bawah. Dalam sebuah negara yang kita lalui. Negeri yang kita lalui. Demikianlah orang yang baca surah Al-Kahfi. Besarnya nilai. Dah ingat dah surah Al-Kahfi. Sambung surah yang tiga. Dalam hidup kita sebelum kita menghadap depan Allah. Surah yang tiga surah apa dia? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Jangan buat terkejut ya. Jangan buat terkejut. Surah ni pendek je. 286 ayat je. 286 ayat je. Dalam hidup kita, kita hafal satu ayat, satu hari. Satu ayat, satu hari. Kita memerlukan lebih kurang setahun. Setahun ada 365 hari. 286 hari, kita dah ingat dah satu surah Al-Baqarah. Kenapa surah Al-Baqarah? Rasulullah sebut, mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak akan berani masuk dalam rumah tersebut. Mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, tak akan dimasuki oleh syaitan pada rumah tersebut. Tuan-tuan biasa kan? Dengar dalam rumah kita bunyi guli. Dengar rumah kita ditepuk. Diketuk dinding dia. Dinding pada malam-malam hari. Tuan-tuan biasa dengar atas-atas rumah kita bunyi. Macam ada yang berlari atas-atas rumah. Tiap-tiap malam kadang-kadang bunyi macam sesuatu yang memanggil-manggil dalam rumah tangga kita. Apa benda tu? Apa benda yang berlaku? Syaitan yang sedang mengganggu rumah tangga kalian. Ini kadang-kadang orang kita, dia nak redakan hati dia. Bila bunyi tutup-tutup atas-atas rumah dia, dia sebut anak cucu dia datang dekat dengan dia takut. Dia kata jangan risau, jangan risau. Itu musang je dia sebut demikian. Musang. Tiap-tiap malam musang datang rumah dia. Sebenarnya bukan musang. Itu syaitan yang datang dalam rumah tangga kalian. Kalian akan senang berkelahi dan bertengkar dalam kekeluargaan kalian. Datang perasaan cemburu. Perasaan nak marah. Perasaan bosan. Perasaan yang tak baik dalam kekeluargaan kita. Bertengkar anak dengan menantu. Di antara mak dengan anak. Bertengkar benda-benda demikian. Benda apa sedang berlaku? Syaitan sedang masuk dalam rumah tangga sebut. Rasulullah kata, baca surah Al-Baqarah. Dalam rumah tangga yang demikian, nescaya syaitan akan bertempiaran lari keluar. Daripada rumah yang baca surah Al-Baqarah. Rumah yang baca surah Al-Baqarah. Nak sebutnya demikian. Besarnya nilai surah Al-Baqarah. Bayangkan, dalam rumah kita baca surah Al-Baqarah, syaitan tak berani masuk. Dalam dada kita ada surah Al-Baqarah. Anda berani syaitan nak masuk? Anda berani syaitan nak masuk? Dalam dada yang ada surah Al-Baqarah. Rasulullah kata, pilihlah pemimpin yang ada surah Al-Baqarah di kalangan kamu. Mana-mana orang nak jadi pemimpin, pastikan dia ada surah Al-Baqarah dalam dada dia. Kalau dia ada surah Al-Baqarah, kamu nanti dia jadi pemimpin. Dan dia ajar dalam alim ulama sebut, bila ada orang masuk meminang anak perempuan kita, tanya dia, dah hafal belum surah Al-Baqarah? Tanya soalan tu. Tanya soalan tu, jawabnya tak kahwinlah anak perempuan kita. Nah sebutnya, ramai sangat tak menghafal surah Al-Baqarah. Ini gambaran bagaimana besarnya nilai surah Al-Baqarah. Gangguan syaitan ni terjadi. Tuan-tuan tengok orang dekat nak meninggal dunia. Syaitan akan ganggu-ganggu dia. Dia akan sebut, nampak budak-budak kecil. Nampak rumah datang, ada ular. Ada beruk, ada monyet. Ini benda apa yang berlaku ni? Bayangan mata dia sedang berlaku di saat tersebut. Gangguan syaitan yang datang nak mengganggu pada diri seseorang yang hampir dengan kematian. Untuk pada diri dia memastikan dia jangan mati dalam Islam. Mati dia dalam keadaan tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jahatnya syaitan. Baca surah Al-Baqarah. Hafal. Kalau tak boleh juga, hafal surah Al-Baqarah. Orang tanya kenapa tak boleh? Kita tanya dia, kenapa tak boleh? Saya benak, Ustaz. Kenapa benak? Saya makan semut banyak sangat. Muda-muda dulu bukan semut je, dengan kengga-kengga pun saya makan. Nak sebutnya jadi benak sungguhlah dia. Kalau tak boleh juga, saya cabar untuk kalian salin sebuah Al-Quran. Jalankan jari-jari kalian, salin dan tekak kembali Al-Quran. Tulis Al-Quran. Start daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai minal jinnati wan nas. Jangan mati selagi mana kita tak salin Al-Quran kali. Yang tak boleh baca, tak boleh hafal, salin Al-Quran. Jalankan jari dia, bagi tahu pada Allah. Ya Allah, aku tak boleh baca Quran, ya Allah. Aku tak boleh. Nak hafal ayat-ayat kamu pun tak boleh, ya Allah. Aku salin, ya Allah. Mudah-mudahan dengan salinan yang disalin dan ditekak kembali ayat-ayat Quran tadi, menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala samakan kita dalam kubur nanti. Kita tak akan menyesal waktu mana kita menghadap depan Allah. Dua. Yang ketiga. Amalan yang ketiga. Yang dalam ibadah yang perlu kita buat.
tolong alihkan semua aset-aset yang ada di atas dunia ini ke akhirat Allah sekarang. Jangan simpan aset-aset kita di dunia sekarang. Jangan simpan. Tuan-tuan jangan simpan harta benda tuan-tuan di atas dunia. Sekarang masanya, masa yang terbaik untuk hantar segala aset-aset kita ke akhirat Allah. Jangan simpan untuk dunia. Orang kita ramai demikian. Dia simpan, simpan, simpan sampai hujung nyawa. Kemudian dia mati seorang-seorang masuk dalam kubur. Dia tertinggal barang-barang dia yang dia cari. Dia tinggal atas dunia. Rugi dalam hidup dia. Tuan-tuan jangan jadi begitu. Orang tanya, simpanan untuk apa? Simpanan untuk bekalan hari tua Ustaz Isu. Siapa yang ajar? Kalau beli SP Ustaz Isu. Kalau SP ajar simpanan untuk bekalan hari tua. Islam ajar tak? Bukan simpan untuk hari tua. Simpan untuk ke syurga. Macam mana nak hantar ke syurga? Nak hantar ke akhirat? Wakaf, derma, infak. Macam kita pergi, macam kita pergi ke Mekah. Bila kita pergi ke Mekah, beli-beli barang banyak sangat, kita tak kita tengok barang ni banyak, macam mana nak buat? Post ke Malaysia. Barang dah sampai dah, kurma dah sampai dah, segala barang dah sampai dah. Tapi tuan, dia kat Mekah lagi. Demikian juga kita. Biar barang-barang kita ni dah sampai ke akhirat. Manakala kita berada di dunia lagi sekarang ni. Ini yang kita kena buat dalam hidup kita. Panggil anak-anak kita. Panggil. Abah ada tanah 7 hektar. Kita sebut demikian. Tanah abah ni, kamu adik-beradik 4 orang. Abah ambil seorang sekar. Kita sebut demikian. Baki tersebut milik abah dan milik mak kamu. Kamu jangan sentuh. Rumah ni pun jangan sentuh. Rumah ni jangan berebut. Adik-beradik jangan berebut. Anak-anak abah jangan berebut. Ni milik abah dan milik mak kamu. Kita sebut demikian pada anak-anak kita. Macam mana nak buat? Kita datang ke masjid, bagi tahu pada AJK masjid, rumah saya tu, kalau saya meninggal dunia, kereta saya tu, kalau saya meninggal dunia, saya wakaf untuk akhirat Allah SWT. Menjadi milik masjid. Sebut demikian. Pesan pada anak-anak kita. Jangan berebut. Kamu ada rumah sendiri. Kamu ada rumah sendiri, kamu ambil kamu sendiri. Kalau tidak, kamu berebut. Nanti jadi rumah usang. Kita sebut demikian. Ramai mana dah orang kita, dia tak selesai masalah harta pusaka, dia sengsara dalam kubur. Dia sengsara. Anak-anak dia dah berebut. Berebut ni. Di atas dunia. Padahal, bila kita dah wakaf untuk masjid, bila kita meninggal dunia, termasuk saja dalam kubur, kita berjumpa balik rumah kita. Jumpa balik rumah kita. Tak percaya, cuba try mati sekali lagi. Nak tahu jumpa ke tak jumpa. AJK masjid, ambil je rumah tu, dah nampak rumah tu, umum pada hari Jumaat. Umum. Kami ada rumah wakaf yang telah diwakafkan oleh Allah Ya Rahman sekian-sekian. Dan kami nak jual rumah tersebut. Kami tak nak rumah tu. Tapi kami nak jual. Harga rumah tu RM600,000 misal contoh. Tapi kami nak jual RM400,000 saja. Kami nak jual RM400,000 saja. RM200,000 lagi, harga yang pembeli itu kena datang ke surau ke masjid. RM200,000 lagi. Harga dia. Kemudian lepas masuk, kalau dia meninggal dunia, dia kena wakaf balik kepada masjid. Begitulah aset-aset orang Islam akan kembali balik pada orang Islam. Dia tidak akan pergi jauh daripada orang Islam. Yang ini mesti kita bincang balik dalam suasana kita pada hari ini. Nak suruh apa dia? Jangan terlepas aset orang Islam kepada orang bukan Islam. Amai dah orang kita, bila dia dah meninggal dunia, anak-anak dia ambil dan lepaskan pada orang bukan Islam. Yang menyebabkan akhirnya tanah kita tergadai, aset kita tergadai, habis. Kenapa dia? Kerana kita tak pandai nak manage sebelum daripada kita menghadap depan Allah. Akhirnya kita tersesa dalam kubur itu sendiri. Yang ni kena faham dua. Yang ketiga, bekalan kita sebelum menghadap depan Allah yang akhir sekali saya nak sebut ialah tolonglah kitanya berakhlak dengan akhlak yang mukmin yang paling baik. Jaga diri kita. Semakin berusia, semakin nampakkan wajah kita ahli syurga. Semakin berusia, semakin bersungguh-sungguh untuk dapatkan syurga. Jangan kita sambil lewa nak cari syurga. Siapa yang cari syurga sambil lewa, dia akan terlepas. Dia tak jumpa syurga, dia akan jumpa neraka. Jangan sambil lewa, tuan-tuan. Bersungguh-sungguh, tuan-tuan, untuk dapatkan syurga. Melalui apa dia? Akhlak yang baik. Akhlak yang baik, salah satu cara. Jaga diri kita. Tubuh badan kita, biar tubuh badan ahli syurga. Orang tengok wajah kita ni, wajah ahli syurga. Berebut kita datang ke surau, ke masjid. Gigi kita bersih.
Tubuh dan kita, kumis kita kemas. Pakaian kita kemas. Tubuh dan kita menggambarkan gambaran ahli syurga. Tiap kali mana kita pakai pakaian, kita sebut, ni pakaian terakhir aku sebelum menghadap depan Allah. Macam mana kita nak menghadap depan Allah? Sekemas itulah kita dalam hidup kita. Segala hidup kita ni, kuku-kuku kita ni tolong jaga. Jangan panjang lagi kuku kita. Dalam suasana kita ni, jaga semua. Cara tutur bicara kita, kita sibuk tanya orang. Saya ni, kalau saya meninggal dunia, agak-agak saya ahli syurga ke saya ahli neraka? Sibuk tanya demikian. Sebagaimana Sayyidina Umar sibuk tanya di kalangan anak-anak kecil. Waktu mana Sayyidina Umar naik atas kenderaan, anak-anak kecil tegur Sayyidina Umar. Anak-anak yang sedang main, tegur Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, Assalamualaikum Ya Amirul Mukminin. Bagi salam pada Umar. Umar pun jawab, Waalaikumsalam. Sayyidina Umar turun daripada tunggangan, pergi berjumpa dengan kanak-kanak yang tegur Sayyidina Umar. Doakan Umar, biar Umar ahli syurga, terjauh daripada ahli neraka. Kanak-kanak tu jawab, Ya Amirul Mukminin, kamu Amirul Mukminin, mana mungkin kamu jadi ahli neraka lagi? Umar kata, tidak, wahai anak. Doa kamu didengari di sisi Allah dibandingkan dengan doa Umar yang penuh dengan dosa ini. Sayyidina Umar sebut demikian. Sayyidina Umar, bila dia tahu saja senarai ahli munafik, dia berjumpa dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Huzaifah ibn Yaman, ketua setiausaha negara bagi pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiausaha Rasulullah ada 66 orang. Setiausaha Rasulullah. Ketua setiausaha Rasulullah, Huzaifah ibn Yaman. Huzaifah ibn Yaman ini, dan bila Rasulullah bagi senarai ahli munafik di kota Madinah, Sayyidina Umar datang jumpa dengan Huzaifah. Huzaifah, dalam senarai yang ada tersebut, nama Umar ada tak? Yang Rasulullah bagi itu, yang Rasulullah bagi pada kamu tu, nama Umar ada tak? Huzaifah ibn Yaman jawab, ya wahai Umar, kamu mertua Rasulullah. Kamu rapat dengan Rasulullah. Kamu sahabat Rasulullah. Mana mungkin kamu? Sayyidina Umar tunduk. Sayyidina Umar kata, aku bimbang aku di kalangan ahli munafik yang terdapat dalam kota Madinah ini. Menangis tersesak Sayyidina Umar. Kita tak pernah tanya kawan kita. Ada kita nak tanya kawan-kawan kita, saya ni ada gaya tak ahli munafik? Kita tanya demikian. Confirm. Tak boleh tanya orang lain lah. Tanya orang rumah kita je. Cuba tengok muka abang ni, ada gaya tak ahli syurga? Mesti orang rumah pandang atas bawah, atas bawah. Susah juga bang. Nak sebut ahli syurga macam mana? Subuh 7:30 bang. Nak masuk syurga macam mana? Orang rumah boleh agak dah kita. Kita ni kalau kita meninggal dunia kan, terbaring je jenazah kita tu, orang rumah memandang jauh-jauh je. Tak lepas orang tua ni. Amalan apa yang kita ada dalam hidup kita ni kita kena jaga sekarang. Biar kita jangan terlepas pada diri kita. Biar kita ni, bila orang rumah kata, saya tengok abang ada kelemahan, abang ada kekurangan begini, kita cepat-cepat baiki. Di kalangan ni yang pertama, jaga kita, jaga kita. Yang diistilahkan sekarang ni, kita jaga kita ni, sekarang ni, tolong jaga kita biar kita dapat menjadi ahli syurga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak pesan pada orang lelaki, tolong jaga hubungan kalian dengan ibu dan ayah kalian. Tolong jaga yang ni, ayah-ayah, ibu-ibu. Nak sebut pada orang lelaki, tolong jaga hubungan kalian dengan ayah kalian dan ibu kalian, ayah mertua kalian dan ibu mertua kalian. Orang lelaki kita tak lepas masuk syurga kerana dia mengguriskan perasaan hati dan ayah mereka. Hati ayah dan ibu mereka. Ni di antara sebabnya. Tanya ayah-ayah yang, ibu-ibu yang ada anak lelaki. Kalian terasa hati tak dengan anak-anak lelaki kalian? Kalian terasa hati kan? Sebab apa? Sebab kalian pun sama. Sebab kalian pun sama. Menyinggung hati mak ayah. Kita ni menyinggung hati mak ayah. Ramai orang lelaki menyinggung hati mak ayah. Dia, kenapa dia singgung hati mak ayah? Dalam tak sedar, dia sibuk nak jaga hati isteri dan anak-anak dia. Dia tak jaga hati mak ayah dia. Dia lebih rela jaga hati isteri dia dan anak-anak dia. Semakin tua kita, kita biarkan mak ayah kita tinggal berseorangan. Kita rela. Rela tipu mak ayah. Anak lelaki ni tipu mak ayah. Mak ayah sebut, tak balik ke? Cuti-cuti ni tak balik. Tak boleh balik mak. Kenapa tak balik? Saya banyak kerja. Saya begini, saya begini. Sebenarnya dia bukan banyak kerja. Dia dah janji dah dengan isteri dia dan anak-anak dia. Cuti ni kita pergi melancong. Dia melancong.
Dia pergi melancong. Cuti pergi melancong. Pergi ke Wuhan pula tu. Dia panggil. Nak sebutnya berianya dia. Pergi melancong. Pergi nak sebutnya. Kebetulan isteri dia tak tahu. Yang dia pergi melancong. Yang dia tak janji dengan mak ni. Ambil gambar. Isteri ambil gambar. Menyakit isteri pula. Orang perempuan menyakit baru ni pula. Suka selfie. Dia suka selfie. Ambil gambar dengan suami dia. Lagakan kepala. Letung, letung, letung lagi. Laga kepala dengan suami dia. Post dalam Instagram. Post dalam Facebook. Mak dia betulan ada Facebook juga. Mak dia. Mak mentua ada Instagram juga. Mak mentua pun tengok. Oh, anak aku dah mula menipu aku sekarang. Dia kata, cuti tak boleh balik kerana banyak kerja. Rupa-rupanya dia pergi dengan anak dan isteri dia. Melancong, dia panggil macam. Ni pun satu penyakit bahaya. Ni ingat, tuan-tuan niat ke tuan-tuan boleh masuk syurga? Bila tuan-tuan menyakitkan hati mak ayah, tuan-tuan biarkan mak ayah tinggal seorang-seorang dekat kampung, biar adik-beradik yang lain yang jaga. Kita pula sibuk dengan kerja. Kadang-kadang orang kita buat alasan tak boleh jaga mak, tak boleh jaga ayah. Kenapa? Kerja. Saya banyak kerja. Eh, di antara kerja kamu dengan jaga mak ayah, mana besar dalam hidup kamu? Jaga mak ayah lebih besar. Kalau kerja kamu bertembung dengan jaga mak ayah, berhenti kerja. Jaga mak kamu. Jaga ayah kamu lebih besar dalam hidup. Kerja menjadi kecil dalam hidup kamu. Rezeki kamu sudah tidak berkat, wahai orang lelaki. Kalian sibuk dalam hidup kalian. Kalian sibuk nak kerja ni, nak jaga apa? Nak jaga isteri kalian kan? Nak jaga isteri, nak jaga anak-anak. Yang mak kalian, ayah kalian, kenapa kalian tak pandai nak jaga? Ibu ayah kita ni pintu syurga dalam hidup kita. Allah dah larang dah. Jangan angkat suara depan mak ayah. Jangan tengking mak ayah. Wala taqul lahumma uffin wala tanharhuma. Jangan sebut depan mak ayah kamu. Jangan tengking mak ayah kamu. Wa qul lahumma qawlan karima. Memadailah kamu cakap dengan ibu dan ayah kamu dengan kata-kata yang lemah lembut dengan mereka. Jangan katanya Syekh Muhammad Ghazali, memadailah kamu dianggap anak derhaka tetkala mana ibu kamu telefon dan bertanya khabar tentang diri kamu. Kamu dianggap anak derhaka dah. Bila mak kamu telefon kamu, mak tanya, kamu tak dengar cerita? Kamu sihat ke tak sihat? Mak tanya khabar kamu. Memadailah kamu dianggap anak derhaka. Di kala mana kamu, di saat mana kamu sibuk, nak jaga apa dia? Nak jaga keluarga kamu. Dia jaga, dia takut, dia jadi sibuk nak jaga apa dia? Nak jaga hati isteri dia dan anak-anak dia. Punca apa dia sibuk begitu? Saya nak sebut, minta maaf, saya nak sebut pada orang perempuan. Kalian sentiasa meninggikan suara di hadapan suami kalian. Orang perempuan jangan angkat suara depan suami kalian. Kalian angkat suara depan suami kalian, hancur lebur amalan-amalan kalian. Tak usah ceritalah puasa sampai kau kering macam mana pun. Tak usah ceritalah angkat suara, menyindir suami, menyakitkan hati perasaan suami, sampai peringkat suami ni jadi kecut hati dia. Suami ni jadi takut dengan isteri. Dalam tak sedar kena penyakit takut bini, dia panggil begitu. Dalam tak sedar demikian. Ramai di kalangan kita begitu. Kerana isteri menengking-nengking suami. Tengking suami. Akhirnya suami dia buat alasan. Saya bukan apa Ustaz, saya tak nak berkelahi. Saya bukan apa, saya nak suruh jangan pecah je rumah tangga. Dia tak sedar dia sedang menyakitkan hati mak ayah dia. Dia tak sedar dia sedang menyakitkan orang yang paling penting dalam hidup dia. Nak jaga hati isteri, sanggup menyinggung hati mak dan ayah. Rela dalam hidup dia demikian. Kenapa dia? Kerana isteri mengangkat suara di hadapan suami. Saya nak pesan, isteri jangan angkat suara. Pesan pada isteri kalian, jangan angkat suara depan suami. Angkat suara depan suami, hancur lebur amalan-amalan yang kita buat. Kenapa diam semua macam pernah kena je dia panggil. Sebabnya, orang kita ni, dalam tak sedar kita jadi demikian. Kita kan ramai di kalangan kita begitu. Kadang-kadang semayang kuat lah. Puasa bagus lah. Tapi dalam bab hubungan dengan mak ayah, hancur lebur. Kenapa dia? Kerana silap isteri lah. Silap isteri. Isteri sampai boleh cabar dia. Engkau nak jaga mak engkau ke nak jaga aku? Dia sebut. Ada sampai demikian. Saya pernah depan saya, sahabat duduk-duduk minum air ni, tengah-tengah minum air tu, bunyi handphone. Saya pernah cerita ni. Bunyi handphone tu, dia tengah minum air tu, jatuh gelas.
Nyentuhlah. Kita kantong kenapa? Isteri saya telefon, Ustaz. Isteri telefon jatuh gelas. Kenapa kita sebut demikian? Ya, ya ke isteri dia pun angkat telefon. Tunjuk. Betul Ustaz ni. Isteri saya. Ustaz tengok. Dia tulis nama. Lang Sui dia tulis. Lang Sui terus dia tulis. Cuma sebutnya. Isteri dia tu. Ada seorang tu singa lapar terus dia tulis. Kita sebut angkat, angkat, angkat. Angkat. Dia pun angkat. Bila dia angkat tu. Bila dia angkat tu. Kita dengar. Okay. Suami tu bagi salam. Assalamualaikum. Suaminya sebut assalamualaikum. Isteri tak jawab salam. Kat mana? Kau tanya isteri. Kat mana terus? Dia jawab minum air. Tengah minum air kat kedai. Kedai mana? Dengan siapa? Dia pun jawab dengan Ustaz Ahmad Dasuki. Ustaz Ahmad Dasuki mana? Dia tanya. Tanya lagi. Tengking lagi. Lambat lagi ke nak balik? Katanya suami kejap-kejap lagi baliklah. Dia pun isteri dia tengking tu. Balik! Katanya isteri. Balik. Balik tu dia tutup tu handphone. Saya balik dulu Ustaz. Dia tu Ustaz takut juga pada bini. Nak sebut bukan Ustaz ni lah, Ustaz lain. Jangan salah anggap. Nak gambar pada diri kita ni, Ustaz pun takut bini. Dalam hidup kita, jangan jadi demikian. Buat malu je kita. Dia sedar sikit kita ni orang lelaki. Orang lelaki ni Allah jadikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki ni pemimpin kepada orang perempuan. Kamu kasar dengan orang perempuan, patah. Mereka tersebut. Rasulullah sebut demikian. Dijadikan oleh Allah daripada tulang yang bengkok. Kamu kasar dengan dia, patah. Kamu lembut sangat, dia bengkok begitu. Dia bengkok sampai bila-bila. Oleh demikian, kamu jadikan khairukum khairukum li ahli. Wa anna khairukum li ahli. Kamu jadikan sebaik-baik di kalangan kamu orang yang terbaik dengan isteri dia dan anak-anak dia. Dan aku contoh, Rasulullah sebut. Aku contoh. Bagaimana aku yang terbaik. Ini kita kena bagi tahu kepada isteri kita. Saya ada ayah, saya ada mak. Saya ada ayah mertua, saya ada mak mertua. Saya kena dahulukan ayah mertua, mak mertua saya. Dibandingkan dengan kamu. Dalam hidup ni, isteri kena faham. Bila suami dia ada mak dan ayah, sebut pada suami. Abang jaga. Jaga mak, jaga ayah. Anak-anak saya jaga. Abang masuk syurga, dengan saya, saya masuk syurga. Itu cara dalam hidup kita. Sebagai seorang mukmin, jangan angkat suara. Wahai isteri di hadapan suami kalian. Kalian angkat suara di hadapan suami kalian, tak ada nilai kalian. Kalian masuk dalam kubur, di saat mana suami kalian terasa hati dengan kalian. Kalian ingat boleh masuk syurga ke? Kalian boleh lepas ke dalam syurga? Tak lepas. Tak lepas. Ibu-ibu tak lepas menghadap depan Allah. Kebetulan orang lelaki ni, penyakit dia, sebelum dia kahwin, mulut dia banyak. Lepas kahwin, mulut dia disimpan dalam hati. Ni penyakit orang lelaki. Orang lelaki belum kahwin, memang mulut dia banyak. Tapi dah kahwin, mulut dia disimpan dalam hati. Orang perempuan, belum kahwin, tak ada mulut. Dah kahwin, mulut kat mulut. Mulut dia, dia letak kat mulut. Dia nak suruh lurus rumah tangga dia. Ia menyebabkan dia menyinggung hati suami dia. Di saat mana mulut dia tak terjaga, dia menyinggung dan menyakitkan hati suami dia. Yang menyebabkan suami dia menyimpan perasaan dalam tubuh badan dia. Terbawa-bawa sampai mati. Kalian ingat kalian dapat keredaan Allah di saat itu. Tak ada reda Allah di saat demikian. Kalian meninggal dunia, di saat mana suami kalian tak reda pada kalian. Kalian meninggal dunia, di saat mana mak ayah kalian tak reda pada kalian. Tak ada apa pun pada diri kita. Tak ada manfaat hidup dalam keadaan kaya-kaya. Rumah besar, kereta mewah, pengaruh yang ramai, gaji kita puluhan ribu setiap bulan, mati masuk kubur, masuk neraka terus dalam diri kita. Ni benda yang kita kena faham dalam hidup sebagai seorang mukmin. Dua, yang ketiga, tolong jaga hubungan dengan jiran-jiran. Jangan berkelahi dengan jiran-jiran. Jiran-jiran dan anak yatim. Saya nak minta sangat tolong. Di kalangan kita, tolonglah jaga anak yatim. Jangan kita ni, kita tak jaga hati anak yatim. Menangis anak yatim, tak boleh bayar yuran, bergegar arasy Allah. Menangis kesengsaraan anak yatim. Anak yatim tu bukan orang lain. Jiran rumah kita je. Anak yatim tu bukan orang lain. Di kalangan sepupu sepapak kita je. Anak yatim tu mesti orang anak saudara kita. Mesti orang yang dekat dengan diri kita. Tapi kita tak peduli pada anak yatim. Tak baca ayat Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kamu tahu siapa yang dusta pada agama Allah?
Orang yang tak peduli pada anak yatim. Orang yang tak ambil berat terhadap anak yatim. Anak yatim tak tahu nak mengadu pada siapa dalam hidup dia. Sampai peringkat yang tak tahu mengadu itu siapa? Adik-beradik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yatim yang adik-beradik Rasulullah. Mana-mana anak yatim Rasulullah kata, siapa yang jaga anak yatim, dia dengan aku kahatain. Ana wa kafilul yatim. Rasulullah sebut, aku dengan orang jaga anak yatim ni macam jari ni dengan jari ni. Rasulullah tunjuk. Dekat sangat Rasulullah sebut. Dalam syurga nanti. Berbahagialah ibu-ibu kalau kalian jaga anak-anak kalian. Kalian hanya bertahan dengan syariat Allah dalam hidup kalian. Kalian akan dapat kerahmatan Allah yang berterusan dalam hidup kalian. Tapi nak sebutnya, celakalah siapa-siapa yang tak pedulikan anak yatim. Rugilah dalam hidup dia. Jiran tetangga dia, dia menyakitkan hati. Manakala anak-anak yatim pun tidak dipeduli. Kena ambil berat anak yatim. Tuan-tuan kena tahu berapa jumlah anak yatim di kawasan Indra Sempurna. Jangan tunggu saat mana bulan Ramadan saja, jangan. Jangan tunggu saat mana menyambut Syawal saja. Anak yatim ni, dia perlu hidup setiap masa dan setiap ketika. Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat, jaga anak yatim ni. Rasulullah bila meninggal dunia dia seorang ni, Rasulullah tanggungjawabkan orang ni jaga rumah keluarga ni. Orang ni jaga rumah tangga umat orang ni. Jaga tu maksudnya, petang-petang pergi tanya khabar. Lepas hansur aja sahabat-sahabat akan pergi tanya khabar. Rumah anak yatim ni, kamu bagaimana keluarga ini? Macam mana makan minum keluarga ini? Bagaimana kehidupan mereka yang menyebabkan anak yatim tu rasa walaupun dia kehilangan kehilangan bapa mereka, mereka tetap ada Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah. Lepas hansur Rasulullah pergi rumah Jaafar bin Abi Talib. Rasulullah main dengan anak Jaafar At-Tayyar, Syahid Jaafar At-Tayyar. Rasulullah lambung anak yatim tu. Kemudian Rasulullah sambut sebelah kiri. Kemudian Rasulullah baling sebelah belakang. Rasulullah sambut sebelah belakang. Ni gaya main orang Arab lah. Tempat kita ni tak boleh buat macam tu. Nak sebutnya, sampai berpeluh anak yatim. Sampai mereka tidur dalam keadaan ketenangan jiwa mereka. Kerana mereka rasa, walaupun tak ada ayah mereka, mereka ada Rasulullah dalam hidup mereka. Ada orang mukmin yang ambil berat terhadap mereka tersebut. Nak sebutnya besar anak yatim ini. Tempat kita ni tak boleh. Tempat kita ni pergi jaga rumah anak yatim, tanya khabar 2-3 kali. Mula orang rumah kita tegur kita. Tu bukan nak jaga anak yatim, nak jaga mak yatim lah tu dia panggil. Lama-lama kita pun tak pergi dah tanya. Yang menyebabkan anak yatim tu terbiar. Akhirnya orang kita buat rumah jaga anak-anak yatim. Kalau kawasan tuan-tuan dah ada rumah jaga anak-anak yatim, tanda orang kawasan tu tak jaga anak yatim. Sebagaimana apa dia? Sebagaimana nak gambarkan tentang orang tak boleh jaga ayah, mak ayah. Dia pergi hantar ke pusat jagaan. Dia berikan juga anak yatim. Anak yatim ni, dia tak boleh duduk di pusat jagaan. Asal dia, dia kena juga duduk dengan mak dia. Dahlah dia meninggal dunia ayah dia. Ayah dia meninggal dunia. Kemudian pergi hantar rumah jaga anak-anak yatim pula. Dia hilang mak dia pula. Dalam hidup dia. Sebab tu Islam dia ajar, jangan biarkan ada rumah anak yatim di kawasan kita. Kalau ada rumah jaga anak, zaman Rasulullah tak ada rumah jaga anak yatim. Tak ada. Kalau dah ada tu, tanda apa dia? Tanda orang kita tak peduli terhadap anak yatim. Jadi bahaya dalam hidup kita. Dan kita kena ambil berat dalam perkara demikian. Yang mudah-mudahan bila kita mengadap depan Allah, kita tak menyesal mengadap di hadapan Allah SWT. Saya sekadar inilah. Sejam setengah dah saya bercakap ini. Saya tengok tuan-tuan pun dah betul tulang belakang. 7 kali dah saya kira ini. Mudah-mudahan malam yang baik ini, Allah rahmati kita dan Allah berkati kita. Dan Allah masukkan semua yang hadir pada malam ni di kalangan ahli syurga Allah SWT. Kita akan jumpa balik di hadapan Allah nanti. Ya, silakan. Mak dan ayah dah meninggal. Buat baik pada dia. Jangan tak buat baik pada mak ayah. Macam mana cara nak buat baik pada mak ayah yang telah meninggal dunia? Yang pertama, bersedekah di atas nama dia. Menyimpak di atas nama dia. Kita ambil duit-duit kita. Kita tahu ni nak buat masjid ni. Kita pun bagi tahu pada AJK Masjid. Ni duit saya nak niat khusus untuk arwah ayah saya. Sedekah pada dia. Ni satu cara. Dan dapat pahala juga kepada kita. Ya, kita dapat juga. Arwah mak kita dapat juga. Itu cara demikian. Yang kedua, ziarah kubur dia. Ziarah kubur dia. Kalau tak boleh ziarah kubur dia, tolong baca doa untuk dia. Duduk jauh-jauh pun baca doa. Ya Allah, tiap kali mana lepas solat, baca. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau dapat ziarah, itu terbaik.
Kerana dalam hadis Rasulullah cerita, setiap kali mana anak-anak ni ziarah kubur arwah ayah dia, dia berdiri depan, dia depan mengadap ke kiblat, membelakangkan kiblat tu, mengadap muka arwah ayah dia tu, malaikat sebut, anak kamu datang. Datang ziarah kamu. Maknanya, setiap kali mana kita ziarah, dapat pahala dan dapat kenikmatan orang dalam kubur. Mak ayah kita yang mengadap depan Allah. Dua, kalau tak tahu kubur dia, meninggal dunia tak tahu kat mana ustaz. Meninggal dunia ni, kubur pun tak tahu kat mana. Doa jangan tinggal. Doa untuk dia. Dua, yang ketiga, sambungkan silaturahim dengan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya. Maknanya, kita ni sambung silaturahim dengan sahabat-sahabat yang yang arwah ayah kita, mak kita, dia kawan dengan siapa belum daripada ini. Kita jumpa dengan dia. Saya ni anak arwah sekian-sekian. Kita sebut demikian. Itu cara yang ketiga. Yang keempat, tolonglah laksanakan hajat dia waktu mana dia hidup dahulu. Ha, dia ada niat. Mak ni, duit-duit mak ni, mak nak wakafkan untuk masjid ni lah. Misal contohnya. Kita, duit yang ada ni. Jadi kita, bila dia meninggal dunia, adik-beradik ni kata tak, kita nak jadi faraid. Nak suruh ambil harta-harta ni. Kita adik-beradik ni, bagi tahu. Mak ni ada niat. Ha, duit ni untuk nak buat masjid. Jadi kita tak payah ambil lah. Kita ambil duit ni, kita bagi pada masjid. Niat. Dan dia menyambung balik kebaikan yang dia buat atas dunia. Kalau dulu dia rajin datang berjemaah, kita teruskan jemaah dia. Dia akan dapat pahala. Pahala berterusan. Dia panggil demikian. Ini di antara empat amalan yang boleh menyebabkan keuntungan pada mereka yang telah meninggal dunia dan kita berbuat baik pada mereka tersebut. Di antara yang disepakatilah, banyak lagi lah, buat telaga, bagi air, banyak lagi amalan-amalan yang kita boleh tolong orang yang dah meninggal dunia. Satu, Allah jadikan barzah. Kenapa Allah jadikan barzah? Allah bagi nikmat pada kita ni untuk kita tolong orang yang telah meninggal dunia supaya kadang-kadang dia meninggal dunia dengan dosa-dosa yang banyak. Tapi oleh kerana kita baca doa, baca doa, baca doa untuk dia, akhirnya terhapus dosa dia dan dia bangkit dengan pahala yang banyak. Kelebihan. Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa thalatha." Bila mati saja anak Adam, terputus amalan dia kecuali tiga. Rasulullah sebut, apa dia yang tiga ni yang boleh tolong dia? Waladin salih yad'uhu lah. Anak yang salih yang mendoakan dia. Anak ni alim ulama bincang. Kalau kita ni anak sikit, tolong ramaikan anak. Sehingga kan Islam ajar, kalau kamu ada tak ada anak, anak kandung, kamu tolong dapatkan anak tiri. Anak tiri akan tolong pada diri kamu. Kalau kamu tak dapat anak tiri, anak tiri maksudnya, kamu kahwin dengan kahwin dua, kahwin tiga, kahwin empat. Yang dasar pada ayat Quran sebut, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Dengan tujuan nak suruh, biar kamu ramai anak. Kamu kahwin dengan janda-janda yang yang ibu-ibu yang ada 8 orang anak. Nah, ibu yang ada 7 orang anak. Yang 5 orang anak. Dengan tujuan kamu dapat anak tersebut. Itu cara demikian. Dalam Islam dia nak suruh demikian. Anak tiri. Kalau tak dapat anak tiri, tak dapat anak tiri, kita dapatkan anak saudara. Anak saudara. Ha, Islam dia ajar demikian. Kemudian kalau tak dapat anak saudara, dia ajar supaya kita dapat anak angkat. Anak angkat. Biar ramai anak angkat kita. Sebagaimana berlaku zaman Rasulullah, Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni anak angkat. Islam suruh ramaikan anak angkat. Itu cara demikian. Kemudian kalau tak ada juga anak, anak angkat pun tak ada juga, peralah anak-anak kucing pun tak. Peliharalah anak-anak kucing, anak-anak ikan puyuh ke. Dengan tujuan nak suruh ada yang baca doa lepas pada kematian kita. Itu cara demikian. Ni di antara alim ulama bincang. Dengan tujuan nak suruh Islam ni terjaga. Dia panggil. Yang untung kamu juga. Bila kamu masuk dalam kubur, kamu akan panjang. Pahala-pahala ni berterusan untuk diri kamu. Bila menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu'alam. Ha, kalau tak ada apa-apa dah tuan-tuan, saya nak sebut kat luar nanti ada kitab yang terbaru. Saya karang. Ni Qutun Nufus. Makanan Jiwa. Makanan Jiwa ni di antara kitab yang terbaru. Yang saya ni di antara doa-doa dan wirid-wirid yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita makan pada masa-masa dalam hidup kita ni, masa-masa sebegini ni, tiap-tiap hari baca-baca, tuan-tuan baca dalam kitab-kitab begini. Yang kedua, yang terbaru ni saya karang kitab ni, lamarlah keluargamu ke syurga. Ha, ni saya tunjukkan jalan macam mana untuk bawa keluarga kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni ringkas ni, kalau tuan-tuan pergi ziarah orang
orang-orang kahwin dan sebagainya, tuan-tuan bagi hadiah begini. Jauh lebih baik daripada bagi kek-kek, bagi apa dia, durian, nangka, mempelam tu. Kita bagi yang kitab-kitab begini ni, dia akan bawa keluarga dia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunjukkan jalan hidup demikian. Kemudian dalam PKP bau ni, anak karang kitab ni lagi. Macam mana nak suruh mati kita husnul khatimah? Mati ni ada dua. Satu mati suul khatimah, mati husnul khatimah. Ni di antara kitab-kitab karangan. Dan saya karang beberapa buah-buah kitab yang lain ni, antaranya kitab yang saya rasa terbaik lah. Setakat ni saya karang ialah kitab Syurga Ganjaran Terindah. Ini kalau saya karang, saya baca balik kitab ni. Kalau ada ustaz-ustaz yang datang malam ni, tolonglah ajar di masjid-masjid, di kuliah-kuliah kita ni, macam mana kita nak dapat nikmat syurga ni. Saya walaupun saya karang kitab ni, saya masih lagi baca. Bila baca tu tak sabar-sabar kita rasa nak masuk dalam syurga Allah SWT. Kita nak tahu macam mana kedudukan syurga, nikmat syurga dan sebagainya. Ni di antara kitab-kitab Melayu, kitab-kitab orang Melayu kita lah. Kitab Arab ni banyak sangat dah. Tu pun kita tak baca. Kalau kitab Melayu pun tak baca juga, tak tahulah nak baca apa dia. Nak sebutnya, saya karang kitab Malam Tama di Barzah. Saya karang khabar daripada Barzah. Cerita tentang mengenai Barzah. Kerana kitab-kitab Melayu ni tak ada. Yang cerita tentang mengenai azab kubur, nikmat kubur, tentang akhirat Allah. Jarang sangat saya berjumpa demikian. Jadi mudah-mudahan kita akan dapat manfaat lah. Saya karang kitab ni kerana saya bangunkan Ma'ah Tahfiz lah. Tuan-tuan pun tahu, belakang saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz. Pelajar-pelajar ada lebih kurang 1,000 lebih pelajar. Saya bangunkan di Kelantan. Saya bangunkan juga di Jerantuk ni, Jerantuk Pahang ni, tempat kelahiran saya ni. Kemudian saya bangunkan di Kuala Terengganu yang terbaru ni. Ada seorang hamba Allah, dia wakafkan tanah seluas lebih kurang 8.5 ekar, dia bagi pada saya untuk saya bangun Ma'had Tahfiz. Kemudian saya bangunkan di Pulau Langkawi. Pelajar-pelajar ada lebih kurang 1,000 lebih pelajar. Saya ambil anak-anak yatim, orang miskin, tanggung mereka belajar ini sendiri. Sebulan saya memerlukan lebih kurang RM450,000 sebulan. Tiap-tiap bulan begitulah. Dan saya tolong satu lagi di selatan Thailand. Di selatan Thailand, ada sebuah sekolah di selatan Thailand. Bila saya pergi ziarah, pelajar-pelajar ada lebih kurang 22 orang anak yatim piatu yang mak ayah mereka ditembak mati ni. Saya ambil anak-anak tersebut, jadikan anak angkat kita. Nak suruh mereka mengapal Quran. Asal 22 orang, sekarang ada lebih kurang 600 lebih pelajar yang mengapal Quran ni. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka. Mereka bangun tahajud malam-malam, mereka berdoa pada Allah. Kemudian mereka hantar madu tu ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Sahabat saya, Ustaz Zuhdi, dia kena COVID baru ni. Dia minum madu. Dia minum air madu. Dia kata hampir botol setengah, Ustaz. Alhamdulillah, cek lepas seminggu tersebut, negatif tu. Kelebihan Allah jadikanlah. Saya pernah kena batu karang. Saya minum air madu, keluar batu karang tersebut. Betullah dalam hadis Rasulullah. Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu. Rasulullah sebut demikian. Tuan-tuan, cubalah buat amalan. Mudah-mudahan di kalangan kita sama daripada keadaan demikian. Bila saya buka pusat rawatan Islam tu, datang mengadu pada saya. Malam-malam, Ustaz, mimpi air, mimpi rumah lama. Bangun tidur tu lebam-lebam. Peha, Ustaz. Tidur malam ni gigi bunyi. Krak, 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 krak. Ni apa ni, Ustaz? Dia sebut. Mereka tanya demikian. Tidur tu jadi menakutkan. Badan bau semacam. Apa benda ni? Anak kata ni gangguan saka. Orang Melayu kita ni ramai kena gangguan saka. Kena gangguan saka ni masalah. Tapi kalau kena gangguan pusaka, tak masalah langsung. Yang tu senyum-senyum je dia panggil. Yang gangguan saka ni orang kita tak tahu nak buat macam ni. Saya ambil minyak zaitun dengan habtus saudat. Saya gabungkan dalam bentuk, saya buat dalam bentuk lotion begini. Tuan-tuan ambil, baca. Malam-malam selawat letak di belakang sendi kita ni. Kemudian sapu di sendi-sendi ni. Mudah-mudahan Allah SWT keluarkan gangguan saka ni tiap-tiap malam. Sapu tu sikit-sikit lah. Mula-mula ni siapa yang kena saka tu, kalau disapu dia rasa panah yang amat sangat. Ha, tu tanda dia tu. Tanda dia. Kemudian dia semakin reda, semakin reda, semakin reda. Tahanlah sikit. Tapi sapu sikit-sikit je insyaAllah. Mudah-mudahan Allah jadikan kelebihan dengan cara demikian. Kalau tuan-tuan tak dapat juga yang lain tu, tuan-tuan pakat-pakat ambil pamphlet je lah. Pamphlet sekolah yang saya nak bangunkan. Sekolah di, saya sedang bangunkan di Jerantuk ni, bangunan pengajian, bangunan untuk solat anak-anak tahfiz ni. Kemudian saya bercadang nak betulkan tepi sungai tersebut. Perlu sangat untuk wakaf. Tuan-tuan pergi mana-mana bank,
tuan-tuan berdiri depan mission bank tu, semayang sunat istiqarah dulu sebelum itu. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Ha, niat untuk arwah ayah, arwah mak dan sebagainya. Ni adalah nombor akaun sekolah saya ni. Yang ada Facebook, ada Instagram, ada ada TikTok dan sebagainya. Tolong post dalam Facebook masing-masing, dalam Instagram masing-masing. Mudah-mudahan Allah panjangkan pahala sama-sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami berkumpul di rumah kamu ini, ya Allah, negara Malaysia dan seluruh dunia ini sedang diuji dengan COVID ini, ya Allah. Kami datang dalam jiwa kami, ya Allah, perasaan ketakutan kepada kehancuran yang mendatang nanti, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, dengan Rahmanur Rahim kamu, ya Allah, kamu tolonglah, ampunkanlah dosa-dosa kami yang menyebabkan kemarahan kamu itu, ya Allah. Kamu ampunkan dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Dosa sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Kami mengaku, ya Allah, dalam kehidupan kami ini seringkali terlanjur kata bahasa kami, ya Allah. Seringkali terlanjur dalam perbuatan kami, ya Allah, melanggar perintah-perintah kamu, ya Allah. Kami mengaku, ya Allah, di kalangan kami ini, ya Allah, ada yang degil dan ada di kalangan kami yang masih lagi berkeras dengan dosa-dosa itu, ya Allah. Kami tadahkan tangan ini, ya Allah, agar kamu sedarkan sesama kami ini, ya Allah. Kamu bantulah kami, ya Allah, untuk menyelamatkan alam ini, ya Allah, daripada kehancuran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon pada kamu, ya Allah, agar dijauhkan kami daripada virus yang sedang melanda ini, ya Allah. Kamu selamatkanlah rumah tangga kami, ya Allah. Kamu selamatkanlah keluarga kami. Kamu selamatkanlah seluruh penduduk kawasan ini, ya Allah, yang mengimani dengan perintah kamu ini, ya Allah. Jauhkanlah kami dengan penyakit yang sedang melanda ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon pada kamu, ya Allah, dengan apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami, ya Allah, dengan apa yang minta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmanur Rahim kamu, ya Allah. Kami tagihkan pada hidup, jalanan hidup kami ini, ya Allah. Rahmanur Rahim kamu, ya Allah. Kami harapkan agar kamu damaikan kehidupan ini, ya Allah. Rahmanur Rahim kamu, ya Allah, sehingga bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di hujung perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Saat mana mula dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merenjih sewadan kami itu, ya Allah. Saat mana kami mula dikapankan nanti, ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami, ya Allah, untuk kami bawa hadap dihadapkan di hadapan kamu, ya Allah. Saat mana kami diusung untuk disolatkan nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh, ya Allah. Ia akan mengimani solat kami nanti, ya Allah. Ia akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah. Ia akan menurunkan jenazah kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Di kala mana badan kami mula menyentuh tanah di barzah itu, ya Allah, jadikanlah kubur kami di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Wangikanlah kubur kami, ya Allah. Lapangkanlah kubur kami, ya Allah. Jadikanlah kubur kami, ya Allah, di antara tempat-tempat yang terindah dalam hidup kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat mana kami bersendirian di malam hari pertama kami di barzah nanti, ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah, arwah datuk nenek moyang kami, ya Allah, arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin, ya Allah. Saat sebegini, ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami, ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu, ya Allah. Rindu saat kami bangun di penghujung malam, ya Allah, kedengaran esakan tangisan arwah ayah kami, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat kami pulang daripada pengajian kami, ya Allah, memeluk tubuh badan yang mungil itu, ya Allah. Rindu, ya Allah,
saat kata bicara kami di hadapan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat gurau senda kami itu, ya Allah. Rindu dalam kekeluargaan yang penuh dengan kedamaian itu, ya Allah. Rindu ustaz tangannya di kepala kami dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah. Kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami kepada mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini, ya Allah. Jadikan tadhan doa kami ini, ya Allah. Doa-doa anak yang soleh, ya Allah. Jadikan doa-doa kami ini melapangkan kubur arwah ayah kami, ya Allah. Jadikan doa-doa kami ini, ya Allah, menjadikan kerahmatan kamu bercurah-curah kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah membentak-bentak kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking-nengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah, ya Allah, melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya itu, ya Allah. Dek kerana perbuatan kami ini, ya Allah, ampunkanlah dosa kami di kala itu, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Di kala mana kami dewasa ini, ya Allah, seringkali kami bergurau senda dengan pasangan hidup kami, ya Allah. Kami lupa terhadap ibu kami, ya Allah, yang berkeseorangan menunggu kepulangan kami, ya Allah. Ampunkan dosa pasangan hidup kami terhadap kata bahasa yang keluar daripada bibirnya terhadap ibu kami, ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami terhadap ibu kami, ya Allah. Ampunkan dosa mereka, ya Allah. Kesalahan inikah, ya Allah, yang membuatkan hidup kami menjadi sebegini, ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah pula, ya Allah, yang menyebabkan rezeki kami menjadi sukar hidup kami ini, ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah pula, ya Allah, yang menyebabkan solat kami tidak menjadi khusyuk dahulu lagi, ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah pula, ya Allah, hati kami ini menjadi kering, ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah pula, ya Allah, menyebabkan rahmat kamu hilang dalam hidup kami, ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah pula, ya Allah, yang menyebabkan doa-doa kami tidak didengari lagi di sisi kamu, ya Allah? Ya Allah, seburuk mana pun kami ini, ya Allah, sekeji mana pun kami ini, ya Allah, sejahat mana pun kami ini, ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan dalam perjalanan hidup kami ini, ya Allah, sejijik mana pun kami ini, ya Allah, sejahat mana pun kami ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Ada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, ya Allah? Ada siapa lagi yang maha mendengar doa ini, ya Allah? Ada siapa lagi yang mampu untuk kami tagihkan doa ini, ya Allah? Kecuali kamulah, ya Allah, yang mendengar rintihan hamba-hambamu ini, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Belah kasihanlah pada kami ini, ya Allah. Kami hamba-Mu, ya Allah. Kami hamba-Mu, ya Allah. Kami hamba-Mu, ya Allah. Kami hamba-Mu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. مالك نامهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحل. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله.
آله والأحبة لا إله